warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak share dengan korang semua pasal barang-barang keperluan yang patut ada dalam beg korang. Dan korang kena beza antara pusat kuarantin yang dibina dan pusat kuarantin daripada hospital. Bila kata pusat kuarantin tu hospital, maksudnya ada pakaian pesakit. Okey, ada pakaian pesakit. Jadi beruntunglah sangat-sangat orang yang dapat masuk hospital disebabkan COVID-19 ni. Bukan kata bagus kena COVID-19, tetapi beruntung bila dapat masuk hospital disebabkan COVID-19, berbeza dengan mereka yang masuk pusat kuarantin macam dewan-dewan yang besar. Bermaksud diorang kena ada pakaian sendiri. Okey, beza. Pusat kuarantin COVID-19 daripada dewan dan pusat kuarantin yang daripada hospital. Sebab bila kata masuk hospital ni, ada pakaian pesakit itu sendiri. Jadi tak perlulah nak basuh baju, tak perlulah basuh keperluan-keperluan pakaian itu sendiri. Jadi saya, kalau anda lihat video-video sebelum ni, saya akan ada tunjuk yang saya bawa 3 beg. Sebab yalah, tak pernah masuk hospital, tiba-tiba masuk hospital pula. Jadi macam kita tak for sure berapa banyak baju nak kena bawa. Adakah kita kena pakai baju sendiri dan kena basuh baju sendiri. Jadi beg yang saya bawa tu lebih kepada pakaian-pakaian, lebih kepada orang tak bawa. Saya bawa sabun baju, bawa berus. Itu perlu dibawa oleh pesakit-pesakit COVID-19 yang berada dikuarantinkan di dewan besar-besar. Tapi bagi yang tinggal dapat penempatan pusat kuarantinnya di hospital, anda hanya perlu bawa beberapa keperluan sahaja. Baju sekurang-kurangnya 3 set baju. Maksudnya kalau anda bertudung, ada tudung, ada anak tudung, pakaian dalam, baju. Ada kalau anda pakai seluar, pakai seluar lah. Ada pakaian dalam. Kalau pakai kain batik, ada pakaian dalam ni. Maksudnya set. Set daripada atas kepala sampai kita punya kaki. Itu set dia. Jadi apa lagi yang saya nak share ialah bagi anda yang memiliki sakit-sakit yang memang korang dah lama sakit, memang ada doktornya sendiri, memang ada ubatnya sendiri, pastikan korang bawa ubat tersebut. Macam saya ada penyakit bipolar mood disorder, saya ada ubat saya. Saya bawa ubat tersebut dan saya maklumkan doktor yang buat check up kepada saya setiap hari. Ubat saya akan habis pada 12 hari bulan 7, 2021. Jadi saya memang minta doktor kat sana yang saya perlukan bekalan ubat yang seterusnya. Disebabkan saya pun tak confirm berapa lama saya akan berada di hospital. Disebabkan saya tak nampak simptom batuk saya ni akan berkurangan. Saya tak nampak macam ruang peluang untuk di charge keluar lebih awal. Saya memang tak sangka dapat balik awal lah tu. Lagi lama duduk, lagi lama banyak buat duit dengan my salam. Okey, itu selingannya. Okey, jadi ubat saya ni memang tak ada dekat hospital Jelebu. Ubat saya ni memang ada dekat hospital Tengku Jaafar Seremban. Jadi saya banyak kali cakap, korang kalau ada kat sana, korang perlukan betul-betul ubat korang. Orang cakap banyak kali sampai doktor tu ni kena dapatkan juga ubat ni. Dan pada hari yang keberapa saya dah tak ingat, tapi doktor psikiatrik saya call. Tiba-tiba dia call, kata, awak boleh saya cakap dengan Nur Kamar ya? Ya, saya
saya ni doktor di nenek-nenek. Saya tak ingat nama doktor tu. Sebab doktornya rawat saya selama 10 tahun ialah Dr. Nozarina binti Haji Muhammad Zabidi. Okey, nama dia je saya ingat. Okey, jadi doktor call dia nak tanya macam mana keadaan saya dan sebagainya disebabkan COVID. Saya kata, doktor, saya ni dekat hospital Jelebu, doktor. Sekarang ni saya kena COVID-19. Saya ni orang kata simptom yang paling teruk sebab batu. Kalau tak, quarantine kat rumah je, tak ada masalah. Tapi sebab saya punya gejala tu macam teruk, perlu pantauan daripada doktor dengan nurse. Jadi saya kena masuk hospital. Ahli keluarga saya quarantine rumah, saya quarantine dekat hospital. Itu cerita dia. Jadi pastikan korang dapatkan ubat yang korang dah biasa makan sebelum ni. Kalau yang mana ada kencing manis yang perlu cucuk insulin tu, pastikan korang bagi tahu nurse yang ada kat sana kalau korang tak ada stok yang ubat insulin tu. Sebab kalau korang tak cakap dengan doktor, dengan nurse sana, maksudnya takut penyakit-penyakit kronikal korang ni tambah plus dengan COVID-19 ni, penyakit tu akan jadi bertambah teruk. Okey, saksikan video yang saya sediakan, yang video biasa je, barang-barang keperluan yang perlu korang bawa, yang patut ada, yang wajib ada dalam beg korang ketika berada di hospital, mana-mana hospital disebabkan oleh COVID-19. Saksikan video saya. Thank you.